15 tahun bersama dia, kerja bersama dia, dia seorang yang happy go lucky. Orang yang mudah diajak berbincang, penyayang dan boleh berkongsi apa saja dengan dia. Mungkin akan rindu. Okay, Kana, I love you. Bye. Bye. We will miss you a lot, Kana. Mama besar aja. Hati Nanda aku dalam doamu. Pasti Kak Nanda merindui meja makan kita ni. Bye. Bye. Di atas jalinan yang suci. Diberikan kesihatan yang baik dan saya nak cakap terima kasih sebab mengajar saya dan banyak memberi membantulah saya dan para guru guru pelatihan lainlah semasa kami praktik. Hello, okay, bye. Okay, perasaan tu agak agak sedih lah. Kira risau kita tak ada. Kita bersara untuk selama-lamanya. Ada ucapan untuk Ana? Tak boleh nak berkata-kata. Kami mengucapkan selamat bersara, Kak Ana. Semoga Kak Ana sihat tak apa. Semoga Kak Ana banyak kamu. Semoga dia merahkan rezeki selalu. Semoga bahagia selalu bersama keluarga. Selamat bersara, Kak Ana. Terima kasih. Kak Ana ni seorang yang penyayang. Berbagi hadiah. Akan menggembirakan hati orang. Akan merindui selama-lama. Jadi kami akan jumpa lah setiap minggu tu untuk pergi ngopi-ngopi. Ya tu.